Oke, kita masuk ke dalam ya, lihat gapura yang di dalam. Modelnya ada pintu gebyoknya ya. Halo guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum pemirsa. Kali ini saya mau berbagi gapura yang baru nih, gapura desa. Gapura desa baru model Majapahit. Nah, kita lihat dulu dekatin bangunannya ya. Nah, ini terbuat dari batu alam dan batu merah. Kurang lebih kesananya itu kurang lebih 3 meter. Ini gapuranya model Kerajaan Majapahit. Dan gapuranya ini menuju Desa Mojoroto. Selamat datang di Desa Wisata Mojoroto, Kabupaten Mojokedang, Kabupaten Karanganyar. Baik, enak sih lewat. Kata-kata bang. Assalamualaikum. Kon mantap. Sebelah kanan ya. Penampakan sepenuhnya ya, dari luar mau masuk desanya seperti ini. Nah, kita deketin. Ini tingginya kurang lebih 4 meteran ya. 4 meter lebih nih. Benar-benar tinggi dan kendaraan apapun bisa masuk dengan lega. Dari sini kelihatannya terus selamat jalan. Dan benar-benar mantap ya. Demikian pemirsa, terima kasih telah menonton video ini. Ini ada lampunya. Kita lihat, berarti kita lihat nanti malam ya view-nya ya. Sampai nanti malam. Di atas juga tersedia lampu. Hey. Ini kondisi malam hari, lampunya nyala ya.
Dan ini kalau mau ke sana itu 500 meter kurang lebihnya itu sampai di wisata Sendang Bejen. Nah, kalau maju terus dan 500 meter itu sampai di lokasi Sendang Bejen, petilasannya Raden Mas Said. Dan ini gapura yang di Sendang Bejen, nama modelnya gapura. Sampai sudah, ini kecil, paling 1 meteran nih. Ini model yang kedua ya, gapura di desa. Sama adanya juga dari data bata merah. Nah, di sana ada gapura lagi, kita nanti masuk ke dalam. Oke, kita masuk ke dalam ya, lihat gapura yang di dalam. Nah, ini pemirsa gapuranya yang di sini ya. Modelnya ada pintu gebyoknya ya. Kalau di sini itu ada pintunya. Dari dalam ya. Oke, sekian dan terima kasih.